Sejak di Takarang debut di girl group K-pop Secret Number, Dian Sastrowardoyo terus menunjukkan apresiasinya secara terbuka. Ia sempat memberikan pujian di Instagram atas video debut di Takarang, Kudis. Tak hanya itu, aktris Ada Apa Dengan Cinta ini juga mengadakan sesi Instagram Live dengan pemegang posisi dancer di Secret Number pada hari ini, Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2020. Dita Karang dan Dian Sastrowardoyo membicarakan banyak hal dalam kesempatan ini. Salah satunya soal keingintahuan publik mengenai kedekatan mereka. Banyak banget yang nanya kenalnya di mana, kata Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo lantas menjelaskan bahwa ia telah mengenal Dita dan keluarganya sejak lama. Aku kenal Dita sejak masih kecil banget, tutur Dian. Manajer Dian rupanya adalah sahabat ibu dan tante Dita Karang. Bahkan bila Dian menjalani syuting di Yogyakarta, kampung halaman Dita, ia kerap menginap di rumah dara kelahiran tanggal 25 Desember tahun 1996 ini. Saat proses praproduksi film Drupadi misalnya, Dian Sastrowardoyo menginap sekitar 3 minggu di rumah Dita Karang. Jadi aku sempat jadi kayak anak kos di rumahnya Dita, kata Dian. Dalam film Drupadi, Dian yang saat itu berusia 20-an, harus belajar menari. Ternyata diam-diam ia merasa tak pede berhadapan dengan Dita yang kala itu masih SD. Pasalnya, Dita kecil telah mendalami beragam jenis tari, dari balet, dansa ballroom, hingga tari Bali. Dulu aku ingat Dita itu balerina yang disiplin sekali, kata Dian. Aku merasa ciut dan minder sama Dita karena buat dia menari itu sudah mendarah daging sekali, tuturnya. Dalam kesempatan ini, Dian Sastrowardoyo berkali-kali mengungkapkan rasa bangganya bahwa sosok yang ia kenal sejak masih kecil kini mengepakkan sayap ke ranah internasional. Aku tuh bangga banget Indonesia direpresentasikan sama anak pintar yang sangat jago ini, kata Dian.